Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan belajar tentang chapter 8 Risk and Return, Capital Market Theory. Jadi kita akan banyak bicara tentang risiko, kemudian imbalan dan kaitannya dengan risiko, kemudian juga sedikit tentang Capital Market Theory nanti di dalam slide-slide ke, -slide ke belakang kita akan lihat kira-kira ada tiga nanti yang kita pelajari yang pertama adalah risiko dan imbalan portofolio kemudian portofolio pasar dan risiko sistematik kemudian ada SML atau security market line dan CAPM atau CAPM ini semua adalah model-model yang kita gunakan untuk uh, menilai suatu investasi ini tujuan pembelajarannya silahkan dibaca Kemudian ini dua prinsip yang saya harap teman-teman juga akan e, selalu pedomani ya sepanjang chapter ini Yang pertama bahwa ada trade-off antara risk dan return Artinya ada yang harus dikorbankan ketika kita ingin returnnya tinggi Ketika kita ingin imbalannya tinggi Maka kita harus sacrifice juga risknya harus meningkat resikonya juga akan meningkat. Itu yang disebut dengan trade off. Makanya kita sering mungkin mendengar istilah high risk high return. Semakin tinggi return atau imbalan yang kita harapkan, maka kita harus siap menanggung resiko dari investasi itu yang lebih tinggi juga. Prinsip berikutnya adalah market prices reflect information ya. Jadi harga-harga saham yang ada di market yang ada di pasar saham itu merefleksikan informasi yang ada saat ini. Sekarang kita lihat eh, penyebaran wabah COVID itu sangat mempengaruhi harga-harga saham di market ya. Nah, itu itu salah satu contoh dari prinsip ini. Kemudian kita masuk ke topik pertama tentang imbalan dan risiko portofolio. Ya jadi intinya di subbab pertama ini adalah bagaimana cara melakukan diversifikasi yang tepat. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi itu adalah cara kita meminimalisir, mengeliminasi, atau saling menghilangkan resiko antara dua aset, antara dua saham. Misalnya ada saham A dan saham B, maka bagaimana caranya dengan cara memegang berinvestasi pada dua saham ini, kita bisa saling meniadakan resikonya. Itu kalau diversifikasi yang sempurna, tapi diversifikasi yang paling sering nanti kita temui di pasar adalah bagaimana cara menurunkan resikonya karena tidak selalu bisa menghilangkan. Nanti akan kita lihat lebih banyak ya di contoh-contoh ke depan, ke belakang. Kemudian ini cara untuk menghitung imbalan portofolionya, jadi cukup sebenarnya mengalihkan antara. Ekspektasi imbalan atau expected return dari masing-masing saham, dari masing-masing aset, dengan proporsinya, dengan weighted average-nya. Kalau dinotasikan, menjadi seperti ini: W1 dikali ER1, artinya weighted average atau proporsi dari aset pertama dikali dengan expected return atau imbalan yang diharapkan dari aset pertama, kemudian ditambahkan dengan proporsi aset kedua kali expected return aset kedua begitu seterusnya nah ini kita lihat satu contoh Penny punya duit punya dana dia ingin berinvestasi di tiga aset aset pertama investasi pertama adalah T-bill atau treasury bill di Amerika kita sebut treasury bill kalau kita tarik di negeri kita di Indonesia mungkin ini lebih pas SBN ya SBN atau Sun surat berharga negara. Nah, ini kita karena buku kita buku Amerika, kita ikuti contoh yang ada di sini. Seperempat atau 25% dipakai untuk treasury bill. 50% dipakai untuk saham Starbucks dan sisanya berarti 25% di investasikan di Emerson Electric. Ya, jadi tiga, T-Bill, saham Starbucks, dan Emerson Electric. Saham Emerson Electric. Kita lihat di grafik ini, t memberikan return 4%. Kemudian Emerson Electric, saham Emerson Electric memberikan return 8%. Starbucks expected return-nya 12%. Maka total expected return dari satu portofolio itu. Jadi portofolio itu artinya kombinasi dari aset-aset ya. Portofolio itu artinya kombinasi dari aset-aset. Dalam hal ini portofolionya si Penny tadi terdiri dari dua saham, dua jenis saham dan satu bonds obligasi ya T bills jadi dua jenis sahamnya tadi kita lihat saham Emerson dan saham Starbucks kemudian satu obligasinya adalah Treasury bills nah jadi cukup kita buatkan tabel seperti ini akan dengan lebih mudah ya sebenarnya dengan tabel ini bisa juga tadi dengan notasi ke samping W1 dikali ER1 tambah W2 dan seterusnya tapi kalau kita buat tabel seperti ini akan lebih cermat menghindari kesalahan. Jadi kita lihat Treasury bills expected return-nya 4%. Sementara proporsinya di dalam di dalam portofolio kita 25%. Kalau dikalikan menjadi 1%. AMR stock 8% return 0,25 weight-nya dikalikan menjadi 2%. Starbucks stock 12% dikali 0,5 proporsinya di dalam portofolio kita menjadi 6%. Gitu ya. Ketika kita tambahkan semuanya menjadi 9%. Nah, ini 9% ya. Jadi dengan menggabungkan tiga aset tadi di dalam satu portofolio kita bisa memperoleh return sebesar 9%. Oke, nah pertanyaannya jika kita mengubah persentase investasi pada tiap aset tersebut kalau tadi kan 25% T-bill 25% Emerson 50% Starbucks kalau somehow kita ubah persentasenya proporsinya dari yang tadi itu apakah akan berubah nilai ekspektasi imbalannya atau expected returnnya ya pasti ya pasti berubah jadi, sampai dengan slide tadi kita bahas masih tentang expected return. Hanya tentang terkait imbalannya, belum masuk ke diversifikasi. Karena diversifikasi itu lebih ke resikonya yang kita diversifikasi. Justru tujuannya adalah supaya resikonya terdiversified, terdiversifikasi, tapi expected return-nya bisa tetap. Jadi, kalau kita lihat di slide ini, perolehan hasil dari diversifikasi bergantung pada tingkat korelasi. Ya, jadi ini sebenarnya nanti inti dari proses diversifikasi ini Inti dari proses diversifikasi itu bagaimana cara menemukan Dua aset yang korelasinya itu bertolak belakang Kita lihat di sel selanjutnya Koefisien korelasi itu range-nya Range-nya itu ada antara minus 1 Itu disebut korelasi negatif sempurna Sampai positif 1 Korelasi positif sempurna Nah yang mana yang kita cari? Yang, yang paling kita cari adalah dua aset yang korelasinya negatif sempurna. Artinya apa? Kalau saya punya aset A dan aset B yang korelasinya negatif satu, artinya ketika aset B ini naik harganya, ketika aset B itu naik harganya, maka aset A akan turun harganya. Ketika aset B turun, aset A akan naik, artinya saling meniadakan, saling meniadakan resikonya gitu. Jadi, ketika resiko dari aset A meningkat maka resiko aset B akan turun gitu saling meniadakan itu yang kita cari nanti akan lebih jelas dengan contoh nah ini suatu portfolio dapat mengurangi resiko dibandingkan resiko rata-rata ya nanti akan kita lihat ya kesimpulan ini nanti akan kita lihat setelah kita masuk ke contoh diversifikasi resiko ya inilah notasi Formulanya jadi, saya minta juga teman-teman untuk review kembali pelajaran tentang statistiknya. Saya yakin sudah dapat ya pelajarannya, mungkin di semester-semester sebelumnya. Kalau kita lihat yang ada di dalam notasi akar, ya, jadi kita lihat standar deviasi portofolio sama dengan akar dari W1 kuadrat, standar deviasi kuadrat, semua yang ada di dalam akar itu. Sebenarnya kan varian sebenarnya. Jadi sampai saat ini salah satu ukuran yang digunakan untuk menghitung resiko secara sederhana yaitu standar deviasi. Karena secara statistik standar deviasi itu artinya bagaimana e, suatu rata-rata, suatu expected return bisa keluar dari zonanya, bisa plus atau minus dari expected return itu sehingga mengganggu garansi dari expected return kita, itu ya. Jadi kita harus melihat selalu bahwa kalau dinotasikan di sini sebagai standar deviasi itu artinya risiko kira-kira itu ya. Standar deviasi portfolio adalah standar deviasi portfolio return ya. Jadi standar deviasi dari return portfolio tersebut. Bagaimana return dari suatu aset atau suatu portfolio itu mengalami variasi. Itu yang dimaksud dengan standar deviasi ini ya. Kemudian WI itu adalah proporsi seperti yang di slide-slide sebelumnya. Kemudian e, korelasi ya, korelasi antara I dan J itu adalah yang tadi kita bilang antara minus 1 sampai positif 1. Intinya ini di slide ini kita hanya menjelaskan bagaimana cara mencari Standar Deviasi, yaitu akar dari Varians. Nah, ini adalah hubungan antara Standar Deviasi dari sebuah Portofolio dengan Koefisien Korelasi. Kita lihat semakin ke kiri, ketika Koefisien Korelasinya mendekati minus satu sempurna, ya saling bertolak belakang Koefisien Korelasinya, maka Standar Deviasinya mendekati nol. Ini yang paling kita cari, ya. Sementara semakin ke kanan, semakin mendekati satu, maka standar deviasi semakin tinggi. Apa sih artinya standar deviasi tinggi atau standar deviasi rendah? Standar deviasi tinggi artinya semakin besar kemungkinan kita tidak mendapatkan expected return sebesar itu. Misalnya, ada expected return, kita sudah tahu expected return kita 15%, tapi ketika expected return 15%, ada juga kita tahu data bahwa standar deviasi untuk mendapatkan effect return itu adalah 20%. Artinya bisa jadi bukan 15% yang kita dapat gitu. Plus minus 20% bisa plus minus 40% gitu. Tergantung berapa standar deviasi yang kita pakai. Nanti bisa teman-teman lihat lagi uh, distribusi normal ya dalam dalam pelajaran statistik bagaimana dalam confidence interval yang 95% bagaimana kita bisa menggaranti misalnya satu expected return tertentu. Ini sangat erat kaitannya ya dengan statistik. Jadi mohon nanti dibuka-buka lagi pelajaran statistiknya terutama yang berkaitan dengan standar deviasi. Nah, ini di gambar 8.1 kita lihat semakin mendekati minus 1, korelasinya standar deviasinya menjadi 0. Expected return bagaimana? tetap ya. Jadi bagaimana? Jadi misinya di di diversifikasi resiko ini misinya adalah bagaimana supaya expected return-nya tetap, tapi dengan mencari korelasi yang paling rendah mendekati minus satu kita mengurangi standar deviasi, kita mengurangi resiko. Gitu. Ketika standar deviasi sama dengan nol, yang paling atas ya baris paling atas ini dalam tabel, ketika standar deviasi sama dengan nol korelasi minus satu expected return 0,14 artinya apa? Artinya tidak ada peluang lain untuk tidak mendapatkan return 14%. Artinya ini jaminan digaranti returnnya akan dapat 14%. Karena standar deviasinya resikonya 0. Gitu. Which is sebenarnya ini agak sulit ya kita temukan dalam kehidupan nyata di pasar atau di ya di pasar saham, pasar pasar modal ini akan sangat sulit ditemukan ya yang minus satu return 14% standard deviation nol, tapi ini it's okay ya ini untuk pembelajaran secara teori ketika korelasinya minus 1 antara dua aset standar deviasinya saling meniadakan jadi 0 expected returnnya bisa sampai 14% itu antara ke Apple dan Coca-Cola ini hanya contoh ya ya ini di tabel ini kita lihat lagi bahwa ketika korelasinya koefisien korelasinya plus 1 maka tidak ada benefit tidak ada benefit apa-apa Ketika korelasinya minus satu inilah maksimum benefit. Ya. Ketika korelasinya minus satu maka resiko dari portofolio itu nol, standar deviasinya nol. Oke, sekarang kita ke checkpoint 2 ya, mengevaluasi resiko dan imbalan. Kalau tadi kita yang pertama hanya melihat expected return, yang w1 dikali r1 dan seterusnya. Yang kedua kita melihat rumus tentang standar deviasi yaitu akar dari varians, di mana standar deviasi itu kita jadikan sebagai tolak ukur risiko. Nah, sekarang kita combine antara imbalan antara expected return dengan risiko. Nah, di contoh ini kita punya sebuah portofolio yang isinya adalah dua aset. Satu aset S&P 500 S dan P500. Aset kedua adalah dana internasional. Dan kedua aset ini korelasinya, koefisien korelasinya 0,2. Dan Sarah menempatkan separuh uangnya di tiap dana tersebut. Berarti 50% di S&P 500 dan 20, 50% di dana internasional. Teman-teman tahu S&P 500 ini apa? Jadi nanti tolong juga ya setiap ada apa? kosakata baru, istilah baru, frasa-frasa baru ya, tolong di googling, dicari ya. S&P 500 ini adalah Indeks saham yang diperdagangkan di Amerika untuk 500 perusahaan terbesar yang listing di sana. Jadi 500 saham terbesar di Amerika itulah S&P 500 ya. Kalau di Australia itu ada ASX 200. Kalau di kita misalnya indeks harga saham gabungan ya, composite. Ya kembali ke sini ke checkpoint 8.2. 50% ke S&P 500, 50% ke dana internasional. Kita lihat. Expected return dari S&P 500 itu 12%. Expected return dari international fund 14%. Standar deviasinya 20% untuk S&P 500, 30% untuk international fund. Dan weightednya, weight investmentnya 50-50 ya. Pertanyaannya, kenapa Sarah tidak berinvestasi hanya di international fund? Padahal kita lihat expected return dari international fund 14%. Lebih besar dari S&P 500. Kenapa dia harus bagi dua? Kenapa? Karena karena Sarah melakukan diversifikasi. Ya, Kalau dia menabung atau berinvestasi semuanya di international fund. Betul, dia mendapatkan expected return 14%. Tapi standar deviasinya, resiko untuk tidak mendapatkan 14% ini bisa sampai 30% melencengnya gitu. Nah, sekarang Sarah menggabungkan kedua instrumen keuangan ini, kedua aset ini dengan dengan harapan bisa menurunkan standar deviasinya. Yang tadi S&P 500 standar deviasinya 20%, International Fund standar deviasinya 30%. Gitu. Nah, kita lihat di keterangan berikutnya. Ya, ekspektasi, ekspektasi imbalan portofolio adalah suatu rata-rata tertimbang ya. Jadi ini kembali ke persamaan 81 yang tadi pertama kali kita pelajari yang awal tadi ya. Langsung saja kita hitung bahwa expected return dari portofolio itu tinggal dikalikan ditambahkan antara weighted average dari S&P 500 dikali expected return 500 S&P 500 ditambah weighted average dari weighted dari international fund dikali expected return dari international fund. 50% kali 12% tambah 50% kali 14%. Dapatnya 13%. Jadi persis di tengah-tengah ya antara expected return S&P dan expected return international fund. Di antara 12% dan 14% ya. Jadi portofolionya dengan menggabungkan 50% 50% tadi kedua aset ini portofolionya menghasilkan imbalan 13%. Nah sekarang yang menjadi menarik adalah bagaimana resikonya. Apakah menurun atau tetap atau meningkat? Kita lihat. Ketika dimasukkan rumus dari standar deviasi portofolio dengan menggunakan akar varian tadi, maka didapat standar deviasi dari portofolio ini adalah 19,62%, ya. Jadi ini sebenarnya apa? Beauty of this formula ya. Inilah sebenarnya apa kehebatan dari formula standar deviasi ini kita lihat bahwa standar deviasi S&P 500 tadi berapa? 20% kan? Resikonya 20%. Sementara standar deviasi dari International Fund tadi 30%. Ketika digabung, ketika kita punya portofolio yang menggabungkan kedua aset ini, standar deviasinya malah turun. Malah menjadi 19,62%. Dengan tingkat ekspektasi imbalannya di tengah, jadi 13%. Jadi kita lihat melalui diversifikasi ini kita mencari di mana kita tetap bisa mempertahankan expected return tapi menurunkan standar deviasi, menurunkan resiko. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Meskipun porto, standar portofolionya ya seperti ini namun demikian standar deviasi dari portofolio bernilai kurang dari 25%. Jadi tidak 25%. Harusnya kan 50% dari S&P S&P tadi kan standar deviasinya 20% kan 50% dari 50% tambah 30% jadi 25% sebenarnya kalau kita rata-ratakan standar deviasinya antar S&P dan dana internasional harusnya 25% standar deviasinya rata-rata tapi tidak ketika digabungkan kedua aset ini dengan dengan cara diversifikasi tadi Menggunakan keuntungan dari Koefisien korelasi mereka Maka menjadi turun Standar deviasinya menjadi 19,62% Itu ya konsep dari Koefisien korelasi Tapi sepanjang tadi Catatannya adalah Koefisien korelasinya harus Semakin rendah semakin baik Kalau koefisien korelasinya satu Malah tidak akan berdampak apa-apa yang Tidak sistematik karena kita bisa diversifikasi. Kita bisa kurangin, kita bisa eliminasi resiko unsistematik itu yang tadi kita pelajari di 28 slide pertama. Itu resiko yang terjadi secara individual di dalam saham, di dalam perusahaan masing-masing. Misalnya saham Apple, kita beli saham Apple, maka resiko unsistematiknya adalah resiko-resiko perusahaan itu. Resiko laporan keuangannya yang kurang profitable, Resiko ada pergantian manajemen, gitu ya, dan itu bisa kita minimalisir, bisa kita diversifikasi. Nah, mulai slide ke-29 ini, kita belajar tentang resiko sistematik atau resiko pasar. Resiko ini built-in, resiko bawaan di dalam pasar, sehingga kita tidak bisa diversifikasi. Yang bisa kita lakukan adalah mengukur berapa kecenderungan portofolio kita terhadap resiko pasar. Ya nanti kita akan pelajari ya. Salah satu teori yang paling klasik dan paling apa e, paling banyak dipakai adalah CAPM ini, Capital Asset Pricing Model. Ya, jadi resiko relevan dari suatu investasi berkaitan dengan bagaimana suatu investasi memiliki kontribusi terhadap portofolio pasar. Jadi kita akan lihat ya ini ya. Jadi resiko resiko itu ada dua ya. Setelah masuk ke slide-slide ini kita tahu bahwa resiko itu ada dua sistematik dan tidak sistematik. Tidak sistematik itu apa? Yang tadi kita pelajari di 28 slide pertama. Sekarang kita akan belajar tentang risiko sistematik. Ya, ini risiko sistematik itu terjadi seperti apa? Risiko sistematik itu tadi saya sampaikan bahwa itu adalah risiko bawaan ya di dalam pasar. Misalnya apa? Ada perang, ada resesi, ada seperti sekarang ya wabah. Jadi, langsung mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kita tidak bisa menghindari itu dengan diversifikasi, tidak. Tapi resiko yang kedua yang tidak sistematik tadi sudah kita jelaskan di depan, itu bisa kita diversifikasi ya, seperti penarikan produk, unjuk rasa buruk, perubahan manajemen. Ya, ini diversifikasi dan resiko tidak sistematik ini yang tadi kita lakukan sebelumnya. Nah, ini grafik ini menunjukkan bahwa resiko kalau teman-teman belajar di cost accounting ya jadi resiko sistematik ini seperti fixed cost ya tidak bisa kita apa-apain gitu ketika kita mulai masuk ke dalam satu pasar maka kita harus pasti terpapar resiko sistematik pasti yang bisa kita diversifikasi adalah yang di dalam yang di dalam grafik ini di di di, diarsir dengan warna hijau tua itu unsystematic ya unsystematic atau diversifiable diversifiable risk ya related to company unique events dari individual ya individual risk ini yang tadi standar deviasi itu yang bisa kita yang bisa kita tekan yang bisa kita diversifikasi sedangkan yang warna arsiran hijau hijau apa nih hijau muda itu adalah market risk systematic risk ya Oke, okay. kemudian apa sih ukuran risiko sistematik itu? Ukurannya adalah beta. Jadi koefisien beta yang akan kita gunakan mulai slide ini ke belakang itu adalah untuk menggambarkan sistematik risk. Ya. Kita lihat di grafik ini. Ini adalah grafik tentang Home Depot. Jadi sahamnya Home Depot terhadap kita lihat sumbu X-nya adalah S&P 500 kenapa SNP 500 dipakai? Kenapa? Jadi tadi beta itu adalah menggambarkan kecenderungan kecenderungan suatu saham bergerak terhadap pasar. Bagaimana pasar mempengaruhi suatu jenis saham, saham A, saham B. Nah, dalam contoh ini bagaimana pasar mempengaruhi saham Home Depot. Grafik ini. Kenapa yang dijadikan untuk menggambarkan pasar itu adalah S&P 500, kenapa? Karena et, seperti saya sampaikan tadi, S&P 500 ini menggambarkan 500 saham terbesar market share terbesar di pasar Amerika, pasar saham Amerika. Artinya, secara nilai S&P 500 ini 500 saham terbaik ini mungkin sudah mempengaruhi sekitar 90-an persen dari total market share yang beredar di pasar saham artinya S&P 500 ini sendiri sudah bisa dianggap sebagai representasi pasar karena begitu besarnya dia. Jadi dalam konteks-konteks akademik kita selalu merepresentasikan pasar dengan indeks-indeks besar ya. Di Australia itu adalah ada ASX 200, di Amerika itu ada S&P 500, di kita ada IHSG di Indonesia itu yang kita jadikan sebagai indeks untuk merepresentasikan pasar. Nah, kalau kita lihat di sini slope antara sumbu Y adalah Home Depot return, sumbu X adalah pasar return pasar S&P 500 itu 0,67. Maka inilah yang menjadi betanya. Inilah yang menjadi systematic risk dari Home Depot 0,67. Yang nah, kita lihat ini. Jadi ini adalah data returns data imbalan dari S&P 500 terhadap returns Home Depot per bulan. Mulai November 2010 sampai Oktober 2012 ya. Kalau kita lihat mungkin hanya sebagai informasi sebagai pengayaan, tidak untuk di apa diujikan di dalam mata kuliah ini. Teman-teman bisa sendiri menghitung beta ya, bisa menghitung beta sendiri. Jadi bagaimana cara menghitung beta Home Depot misalnya dalam contoh ini? Kita bisa menyusun sebuah regresi sederhana bisa di Excel, bisa di Microsoft Excel yang paling sederhana ya dengan meregress antara S&P 500 dengan Home Depot Stock Returns ini. Yang, yang kolom ketiga dan kolom keempat. Itu diregress. Hasil regresinya nanti akan dalam bentuk A. Sorry, Y sama dengan A ditambah BX tambah C kan. Itu kan standar ya. Formula standar regresi linear yang sederhana ya. Y sama dengan A ditambah BX tambah C. Maka betanya adalah B nya jadi y sama dengan a ditambah bx jadi yang mengikat x itu bx nya b itu yang menjadi betanya jadi itu salah satu cara ya yang bisa digunakan untuk menghitung beta dalam 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 prakteknya ya walaupun nanti dalam soal-soal mungkin kita akan di, diberikan datanya betanya berapa oke nah ini sebagai contoh Estimasi beta 1% penurunan dalam pasar dapat menciptakan 0,74% saham AEP, American Electric Power. Jadi, kalau 1% penurunan pasar menimbulkan 0,74% penurunan saham AEP, berarti berapa betanya? Beta AEP berapa? Beta AEP berarti 0,74. Oke, jadi beta sama dengan 0,74 artinya 1% penurunan saham berakibat 0,74 persen penurunan saham ter, sorry satu persen penurunan pasar berakibat 0,74 persen penurunan saham tersebut. Contohnya AEP di sini. Nah selanjutnya ada Apple itu satu persen penurunan pasar mengakibatkan 2,9 persen penurunan saham Apple. Artinya beta Apple berapa? Beta Apple 2,9. Gitu ya. Nah, ini saya juga mau menegaskan ini ya. Kenapa bisa Yahoo Finance, data Yahoo Finance dengan data MSN.com ini berbeda? Teman-teman harus tahu ya cara membaca tabel ini. Jadi di sebelah kiri itu ada Apple Incorporation notasinya AAPL di pasar. Jadi Apple ada Dell, ada Hewlett Packard HP. Oleh Yahoo Finance di, di, disampaikan disajikan datanya beta dari Apple itu 2,9 tapi oleh MSN mereka bilang ini dua-duanya provider data ya. MSN bilang beta dari Apple itu 2,58. Kenapa bisa berbeda? Karena tadi metode menghitung betanya. Tadi saya sampaikan sebelumnya bisa kita lakukan dengan menyusun regresi antara returnnya Apple per bulan dengan return pasar per bulan. Return pasarnya bisa pakai S&P 500 misalnya diregresikan. Kenapa bisa berbeda antara Yahoo Finance dan MSN? Bisa saja jumlah bulannya yang dipakai untuk menghitung betanya berbeda. Yahoo Finance mungkin menggunakan 3 tahun terakhir, MSN menggunakan 2 tahun terakhir. Bisa saja Yahoo Finance menggunakan data harian, data harga closing price harian. Sedangkan MSN menggunakan data bulanan seperti di contoh sebelumnya tadi. Jadi, metode-metode yang berbeda bisa memberikan hasil beta yang berbeda. Itu ya. Artinya beta itu juga tergantung dari metodologi yang kita pakai untuk menghitungnya. Cara menghitung beta portofolio tidak rumit ya, sama seperti menghitung expected return yang tadi di awal tadi, di subbab pertama tadi. Jadi proporsinya berapa, Weightnya berapa, W-nya, weight W1, -nya, dikali beta dari aset itu, B1. Begitu selanjutnya, W2 kali B2, kali beta 2, tambah W3 kali beta 3 gitu ditambahkan semuanya. Dan itu totalnya nanti menjadi beta portofolio yaitu risiko sekali lagi risiko sistematik ya. Bukan risiko unsistematik. Oke, ini contohnya. Kita punya satu portofolio isinya ada empat investasi, empat aset. Aset pertama betanya 1,5 aset kedua 0,75, aset ketiga 1,8 aset keempat 0,6. Kalau kita invest equal amount berarti empat empatnya sama besarnya, artinya seperempat 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 ya, berarti 0,25 atau 25 Maka beta portofolionya sangat gampang ya, kita kalikan saja langsung 0,25 dikali beta yang pertama satu setengah ditambah 0,25 kali beta dari saham kedua 0,75 tambah beta ketiga 0,25 dikali 1,8 gitu ya seterusnya ya sehingga dapat beta portofolionya 1,16 oke kita move ke security market lain ya ini sebenarnya teori nanti yang CAPM nya nanti yang akan lebih banyak tentang hitungan uh, hitungannya jadi security market lain dan CAPM ini menggambarkan bagaimana kita menggunakan beta untuk mencari expected return itu ya itu intinya kalau kita lihat di slide selanjutnya kita lihat ada garis merah ya lurus dengan slope yang tidak terlalu miring kemudian ada tulisan risk free rate 6 apa sih maksudnya risk free rate mungkin teman-teman juga sudah pelajari di bab bab sebelumnya risk free artinya bebas resiko ya jadi rate yang bebas resiko yang dianggap bebas resiko itu 6% apa ini risk free rate nih T-bills, treasury bills di Indonesia berarti apa? SBN. Kalau di di negara-negara lain mungkin government bonds, treasury bonds ya. Yang pasti obligasi yang diterbitkan oleh sebuah negara, pemerintah. Kenapa risk free? Karena dianggap pembayarannya digaranti oleh pemerintah, digaranti oleh negara. Sehingga nyaris ya relatif risk free lah ya, tidak ada resiko. Walaupun ini sebagai informasi ya, tambahan informasi Nanti silakan teman-teman cari beritanya di tahun 2008. Pada saat itu GFC mungkin sudah dengar ya, Global Financial Crisis, krisis finansial global 2008. Banyak sekali artikel ya pada saat itu yang bilang bahwa negara Yunani, salah satu negara di Eropa, itu bangkrut, dalam tanda kutip bangkrut. Sehingga pemegang saham, sorry pemegang obligasi, pemerintahan Yunani pada saat itu. Pemegang tibilnya Yunani itu terpapar juga risiko tidak bisa terbayarkan kupon-kuponnya pada saat itu. Jadi dalam prakteknya tidak selalu risk free ya, cuman memang tidak itu sangat kasuistik ya, mungkin sekali terjadi dalam berapa puluh tahun negara yang sampai mengalami hal seperti tersebut ya. Tapi secara akademik kita menganggap bahwa risk free aset itu adalah government bonds cover obligasi dari pemerintah. Kalau dalam konteks buku kita yang dari buku Amerika ya yang kita pakai saat ini, slide ini juga di dari buku tersebut. Itu T-bills berarti yang kita pakai. Oke, jadi risk-free rate-nya 6%, artinya seorang pengusaha duduk diam manis investasi duitnya di T-bills tanpa ada resiko apa-apa, tanpa terpapar resiko apa-apa, dia dapat return-nya 6%. Itu, risk-free rate. Nah, sekarang ada pengusaha kedua. Dia ingin mencoba gimana sih caranya supaya rate return saya ini naik, nggak cuma risk-free, nggak cuma 6%. Saya mau naikin jadi 9%, deh. Apa akibatnya? Ketika dia mau naikin 9%, berarti dia harus beli investasi yang lebih beresiko daripada obligasi pemerintah, yaitu saham seberapa besar dia terpapar risikonya kita lihat rise nya 9% dari dikurang 6%. Jadi naik dari 6% menjadi 9%. Jadi rise 3%. Slope-nya itu berarti 3% dibagi dengan kenaikan beta. Ya, kita lihat 0,6 kan dari 0 ketika risk free, ketika dia hanya invest di T-bills, portfolio betanya 0 karena T-bill itu risk free, tidak terpapar risiko pasar. Tidak ada sistematik risk-nya. Jika dia beli saham maka ada sistematik risknya sebesar 0,6 ya jadi slope nya 0,03 3 persen tadi kenaikan expected return dibagi kenaikan portofolio beta 0,65 itu yang disebut dengan market risk premium. Nah, kita lihat portofolio betanya menjadi 0,6. Yang tadinya dari portofolio betanya 0 saat risk free rate ketika dinaikkan keinginannya untuk memperoleh expected return tambahannya 3% menjadi 9% totalnya dia terpapar portofolio beta 0,6 oke okay. ya ini tabelnya semacam simulasinya ya ketika dia membeli market portfolio membeli saham 0% artinya semua uangnya semua dananya dipakai untuk T bills untuk risk free asset maka portofolio betanya nol dan expected returnnya 6 Seiring dengan keinginannya menaikkan expected return, yang kolom paling terakhir, kolom paling kanan, semakin tinggi expected returnnya, artinya dia semakin harus berinvestasi lebih banyak di market portofolio. Market portofolio yang terpapar risiko pasar, terpapar systematic risk, yang paling kiri, ya, kolom paling kiri semakin tinggi expected return yang paling kanan harus semakin ditambahkan persentase market portfolio yang paling kiri artinya yang nomor dua paling kiri kolomnya risk free asetnya juga harus dikurangi karena duitnya kan 100 duitnya 100% ketika 60% misalnya diinvestasikan di market portfolio tinggal 40% yang bisa diinvestasikan di T-bills yang risk free tadi artinya portfolio betanya juga meningkat jadi Kolom ketiga dan kolom keempat menunjukkan expected return itu berjalan beriringan dengan portfolio beta. Semakin tinggi kita mengharapkan imbalan, semakin tinggi kita terpapar systematic risk dari portfolio itu, itu betanya akan semakin tinggi. Itu ya Kemudian, kita uh, ya, ini ada gambar tentang SML, kemudian inilah, ini sebenarnya ya, ujungnya adalah formula bagaimana menggunakan beta dan menggunakan risk free rate serta market risk premium untuk menghitung expected return dari aset. Jadi kalau kita baca yang di dalam kotak warna merah ini expected return dari aset J nama asetnya aset J ya kita umpamakan sama dengan risk free rate kalau dia investasikan di T-bills tadi RF risk free rate ditambah beta dari aset J berapa kecenderungan aset J itu bergerak ketika market bergerak itu ya beta ya dikalikan di dalam di dalam kurung itu ER market dikurang RF itu namanya market risk premium jadi ER market dikurang RF satu paket di dalam kurung itu namanya market risk premium oke jadi kalau bisa kita baca expected return aset J sama dengan risk free rate ditambah beta aset j dikali market risk market risk premium. Oke. Okay. Ini ya. nah ini, kita langsung ke contoh. Kita punya uh, data untuk contoh ini risk free rate-nya 4,5%. Kalau tadi yang sebelumnya risk free rate-nya 6% kan. Untuk contoh checkpoint 8.3, risk free rate-nya 4,5%, market risk premium-nya yang di dalam kurung tadi ER tadi dikurang RF tadi itu adalah 6% di contoh ini sehingga kita lihat grafiknya seperti ini yang paling kiri pada saat betanya 0 lihat yang sumbu X nya 0 maka sumbu Y nya expected return nya 4,5% itu adalah RF ya risk free rate ketika beta 0 itu adalah RF ya risk free rate ini di, di, dipertegas lagi di sini. When beta sama dengan 0, the expected return is equal to risk free rate. Jadi ketika beta 0, expected returnnya adalah 4,5%. Risk free rate ya. Nah, contohnya ini di slide ini kita punya tiga perusahaan utilities ya. Datanya berdasarkan data dari Yahoo Finance. Ada AEP, ada DUK, ada CNP. Ini tiga perusahaan utilities yang diperdagangkan di pasar Amerika, pasar market, eh, pasar saham Amerika. AEP ini adalah American Electric Power, kemudian di UK ini Duke Energy, CNP ini eh, Center Point ya, Center Point Energy. Tiga-tiganya ini adalah perusahaan utilitas. Kalau di Indonesia utility itu seperti perusahaan supplier gas, listrik ya, air itu perusahaan-perusahaan yang mensuplai perusahaan yang menyediakan energi itu ya, utilities company itu. Jadi bayangkan kalau PLN di Indonesia itu punya saingan yang bentuk badan usahanya swasta gitu ya. AEP, DUK, CNP ini bergerak di bidang penyedia energi termasuk listrik dan gas. Nah, AEP itu betanya 0,74 di UK betanya 0,4 CNP 0,82 sekarang saya tanya apa arti beta AEP sama dengan 0,74 apa artinya artinya satu persen market naik maka saham AEP akan naik sebesar 0,74 persen begitu pula sebaliknya market turun satu persen saham AEP akan turun 0,74 persen. Itu ya. Itu pengertian dari beta ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus CAPM tadi, CAPM, untuk menghitung expected return dari masing-masing aset tadi, utilities company. Ini ada sedikit kesalahan tulis ya. Jadi yang tulisan di bawah beta dalam kurung AEP, beta dalam kurung DUK itu bukan beta. Itu harusnya expected return dari AEP expected return dari DUK, expected return dari CNP ya. Itu mohon dicoret. Itu harusnya expected return. Karena betanya yang yang di tengah yang 0,74, 0,4, 0,82 itu yang jadi beta. Tapi yang kita hitung ini adalah expected return dari AEP DUK dan CNP, yaitu 8,94%, 6,9%, 9,42. Caranya tinggal dimasukkan yang tadi RF-nya semuanya sama kan RF nya 4,5% Apalagi yang sama, market risk premiumnya sama tadi sudah disampaikan di soal 6% semuanya. Yang membedakan hanya betanya, hanya betanya. Oke, kemudian ini kalau kita plot tadi return return yang tadi sudah kita hitung itu 6,9, 8,9, 9,4 kita masukkan ke dalam tabel ini menjadi seperti ini ya. Jadi ini tabel yang menunjukkan grafik menunjukkan hubungan antara beta dan expected return. Artinya apa ini? Semakin tinggi beta, semakin tinggi expected return, gitu ya. Jadi high risk high return tadi juga kelihatan di sini. Semakin tinggi kita mengharapkan expected return-nya, semakin tinggi sumbu y-nya, maka sumbu x-nya juga semakin tinggi betanya juga kita harus terpapar risiko sistematiknya juga semakin besar, ya. Higher the beta, Higher is the expected return ini ya kesimpulannya ya yang kalimat terakhir di slide ini higher the beta higher is the expected return makin tinggi beta semakin tinggi expected return itu kira-kira ya teman-teman semuanya jadi ini ada beberapa key terms ya yang kata-kata kunci yang harus dipelajari juga jadi kalau tadi kita sudah bahas konsepnya teman-teman juga harus pelajari istilah-istilah yang akan dipakai selalu Meskipun ini bahasa Inggris ya, karena kita pakai buku dari Amerika, tolong dipelajari, dibaca, dimengerti. Ada kitom terms, terms yang harus dipelajari, kemudian ada soal latihan. Nah, ini agak berbeda soal latihannya, jadi yang kita pakai di tengah itu, untuk saham ABC dan saham PTX bukan weight ya, bukan proporsi, melainkan probabilitas. Artinya apa? Saya akan jelaskan sedikit ya. Artinya saham PT ABC ini ada ada kemungkinan, ada probabilitas sekitar 20% imbalannya akan minus. Artinya akan merugi malah ya. Akan turun nilai dari saham kita 5%. Ada kemungkinan 70% atau 0,7 imbalannya 9% returnnya. Ada kemungkinan 10% imbalannya 16%. Begitu seterusnya. Jadi yang di tengah adalah probabilitas bergantung pada kemungkinan-kemungkinan ya PTXJ juga gitu jadi ada empat kondisi kemungkinan untuk PTXJ 30% dia minus 5% 30% kemungkinan dia 7% imbalannya ada 30% kemungkinan dia akan memberikan imbalan 10% dan seterusnya jadi teman-teman tinggal kalikan aja sama seperti weighted average tadi untuk saham ABC 0,2 kali minus 5 ditambah 0,7 kali 9 kita tambah 0,1 kali 16 persen. Nanti dapat berapa? Begitu juga X, Nanti tinggal dibandingkan. Kira-kira berdasarkan probabilitas kondisi yang akan terjadi, yang diprediksi ya oleh analis-analis saham, mana yang paling baik gitu. Saham mana yang paling baik saat ini kita beli. Oke. Okay. Home itu study problem ya bisa dilihat di tugas individu. Sekira itu ya. Jadi saya kira itu yang untuk bab 8 Mohon dipelajari Bukan hanya dihafal Tapi juga dimengerti konsepnya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih